kesempatan kolosal demi bela diri PSAB Batalon Arhanud 10 Agni Buana Sakti Gagah Hitam di bawah asuhan Komandan Batalion Letnan Kolonel Arhanud Sabdo Aji Wibowo. Gerakan Pencaksilat PSAB merupakan salah sumber bela diri yang wajib dikuasai oleh prajurit Gagah Hitam dalam mendukung tugas pokok untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Ya Pak. Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan, namun manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu setia kepada hatinya sendiri. Takut kena tongkat. Hadirin sekalian, terimalah salam hormat dari kami petarung PSAB Gagah Hitam. PSAB memperagakan teknik silat dalam PSAB atau sering kita sebut dengan Osdoman. Teknik dasar pukulan terbagi menjadi colokan, gebalan, sontokan, dan sikutan. Teknik dasar tendangan. Beberapa jenis tendangan yang harus dipahami dalam silat PSAB antara lain sepakan A, tendangan B, sepakan C, sepakan B, dan sepakan circle. Urip Ikorum. Salah satu filosofi mengajarkan kita bahwa hidup harus bisa menjadi manfaat bagi banyak orang lain. Hadirin yang kami hormati, berbalut dengan teknik of Dower, para petarung PSAB Gagah Hitam saat ini sedang peragakan senam dasar dalam penyaksian PSAB, di mana maksud dan tujuan gerakan ini adalah melatih basic gerakan jurus. Melatih otot besar dan kecil untuk mendukung gerakan dengan baik dan benar. Melatih terbentuknya sikap.